Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue di DS Asprel. Oke, guys lur, guys dulu. Salam seluruh. Oke, guys lur, kali ini gue mau sharing mengenai rantai Scorpio yang hemat budget ya, guys lur ya. Ini rantainya udah gue beli. Nah, ini harganya tuh cukup relatif murah ya, guys lur. Di bawah 100.000 rupiah. Nah, ini nanti sellernya gue lampirin ya di deskripsi. Nanti kalian bisa langsung cek aja nama tokonya, ada juga langsung ya nama tokonya, gue juga lupa. Nah, ini langsung gue unboxing aja dulu. Nah, nanti akan gue pasang ke motor Scorpio. Apakah langsung PNP atau mungkin tidak ya. Kalau Scorpio itu mata rantainya itu 118, dan kalau ini gue beli 130 mata rantainya. Jadi sengaja ya gue pengennya lebih lebar gitu kan, karena gue menggunakan, nanti akan gue aplikasikan ke gear belakangnya itu yang 46 ya, jadi naik 2 mata. Oke, guys lur, ikutin terus ya vlog gue di unboxing ini. Oke, ini dulu rantainya. Ini 428H ya. 428H untuk Scorpio. Oke, guys lur, nih kardusnya atau kotak rantainya 130L habis, jadi diganti dengan kotak yang lain. Tapi rantainya tetap 130L. Terima kasih. Jadi ininya diganti ya lur ya. Jadi kotaknya nggak ada. Gak masalah sih, yang penting 130L ya. Ini mereknya adalah yang ini, guys. Ini mereknya AQ rantai roda. Ini ya. Langsung aja kita unboxing. Panjang ya, panjang ya. Oke, langsung aja kita eksekusi. Oke, guys lur, langsung aja gue eksekusi nih penggantian rantai pada Yamaha Scorpio. Tapi ini gearnya udah gue gedein ya, guys lur. Gearnya pakai triple S nih, kelihatan ya ukurannya 46. Kalau depannya standar ya 15. Dan kebetulan ini kan pakai gearnya kan 46 ya. Terus rantainya juga original, nggak ada sambungan. Jadi daripada gue bongkar-bongkar arm ya kan, di seperti di video gue sebelumnya, itu kan pasang rantai original ya. Kalau ini kan pasang rantai yang bukan original, ada sambungannya. Jadi ini akan gue gerinda aja biar lebih cepat prosesnya. Oke, guys lur, ikutin terus ya. Oke, guys lur, ini udah kepotong dari gerinda tadi ya. Gue mempercepat aja karena kan emang kita kan nggak pakai rantai ori ya, jadi percuma ya kalau kita buka armnya di apa, sama seperti video gue sebelumnya. Jadi langsung aja gue potong terus langsung gue pasang. Oke, guys lur, ikutin terus ya. Ini rantainya apakah pas ya atau lebih
tahu. Sini. Segini kita potong, kita potong segini ya lur, kita terus ya. Langsung gas lur, udah gue copot ya. Gue sambungan tadi sekitar 12 mata. Nah, ini gue pasang kembali ya. Oke, sudah pas. Kita tinggal pasang aja. Nah, kita tinggal pasang nih pengkaitnya ya. Oke. Pasang. Cek. Ini harga rantainya tuh di bawah 100.000. Rantainya tuh warnanya kuning ya, bagus. Terus murah tapi nggak murahan ya guys lur. Kita pasang lagi. Oke, sudah. Tinggal kita setel.